Alhamdulillah, kari ayam campur dengan berbola ni hampir siap untuk hidangan customer zoo untuk belajar madrasah malam Jumaat. Hari ini hari Khamis. Alhamdulillah, syukur. Yang ni requestnya tak ada seafood. Zoo akan buat apa sahaja menu mengikut apa yang diminta oleh customer. Okay, ini belum siap lagi ni. Zoo baru masukkan berbola tu. Yang sebelah ni telur. Telur rebus. Zoo akan bagi satu biji untuk satu portion. Kari ni belum masak lagi ni. Masih bau lagi kari mentah. Dah lama dah dia mendidih tadi santan ni. Tapi belum masak. Santan kalau nak betul-betul kau-kau kena masak lama lah. Sama dengan kuah nasi lemak tu. Sambal. Okey, tu akan biarkan dia masak lah lama lagi. Tak lama sangat. Zu akan masak sehingga kari ni betul-betul matang lah. Sebab Zu masukkan ni berbola ni kan. Sebelum Zu masukkan berbola ni tadi, santan tu dah masak dah. Sebab berbola ni tak perlulah lama-lama kan. Dia dah masak sebenarnya. Okey, sekarang Zu akan siapkan mi. Rebus dulu, siap-siap. Ini mi yang Zu beli. Satu plastik ni ada dalam 10 paket. Zu tambah lagi dua. Dua ni. Ini bukan ni, tu kuitiau. Kuitiau ni rasa untuk Zu goreng lah. Family Zu punya. Ini untuk customer. Family punya pun ada. Alhamdulillah, kari ni dah masak. Zu akan tutup api dan packing kuah ni, kari ni, insyaAllah tutup api. Alhamdulillah, telur ni dah masak dengan elok dah. Zu akan tutup api dan kupas. Untuk sayuran, Zu akan celur carrot ni. Kasih lembut sikit lah. Carrot kan dia keras. Alhamdulillah, siap dah Zu kupas semua kulit telur ni. Sekarang Zu nak packing kari tu. Masukkan ke dalam plastik. Alhamdulillah, sebanyak 12 paket mi kuning Zu dah celur dah. Ni Zu dah toskan. Nanti Zu akan packing. Alhamdulillah, kari ni Zu dah siap packing dah ni. Tunggu masa nak packing mi. Zu hanya tunggu satu lagi bahan. Sayur, ini toge ni belum lagi layu. Zu nak tunggu layu sikit je. Nak letak hias atas mi nanti ni. InsyaAllah. Bahan lain semua dah ready dah. Antara hiasan yang wajib letak ialah daun sup. Dan juga limau kasturi untuk penyedapnya. Alhamdulillah, sekarang ni nak packing mi kari. Siaplah nanti insyaAllah. Rumah Zu ni blackout. Tak ada api. Bukan tu apa, ada TNB, ada tugas dia. Ni Zu nak siapkan ni je. Apa-apa cerita pun, alhamdulillah, syukur sempat Zu masak hanya packing je. Ini satu bekas ni RM6. Okey, alhamdulillah, Zu nak tutup. Ini siapa-siapalah kalau nak order dengan Zu, boleh WhatsApp Zu 0199623581. Mi kari.